Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview produk Walls Minions Vanilla Caramel. Ya, harga 5.500. Saya beli di Swalayan, ada logo halal MUI-nya. Kemasnya air, gula, glukosa, padanan susu, minyak nabati, produksi pemulsi, nabati, konsep nabati, prostetik, toffee, vanilla, krim, butter caramel, garam pewarna sintetik, mengandung argan, bahan yang dicetak tebal. Jadi ya, tulisan es krim rasa vanila dan karamel, produksi lokal Indonesia. Oke. Dan ini sudah ada sticknya. Langsung kita buka dan kita coba. Oke, ini sudah dibuka. Nah, ini tampilan sampingnya seperti ini. Oh, ini informasi nilai gizinya ya, tadi terlewat. Gulanya 9 gram, garamnya 32 mg. Dan ini yang lainnya, terus barcode, logo Unilever, BPMRI, dan ada logo Universal Illumination. Oke, langsung kita coba es krimnya. Ya, kita coba untuk segi rasanya. Ini vanila dan apa tadi ya? Enak ya, creamy. Rasa vanila dan juga karamel. Enak rasanya. Direkomendasikan untuk dicoba dari ini ya, Walls Minions Vanilla Caramelnya. Sekian review produk kali ini dari Walls Minions Vanilla Caramel. Bagaimana pendapat kalian? Silakan sampaikan di komentar. Coba untuk like dan subscribe agar tak ketinggalan video terbaru dari Tafakur. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye.